Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, peserta didik SMP kelas 9. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat semua. Meski di masa pandemi kita harus terus giat belajar untuk meningkatkan kapasitas keilmuan peserta didik sehingga bisa menjadi peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, dan mampu menghadapi kemajuan teknologi. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, pernahkah kalian melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon atau pohon mangga tentu berharap kelak akan memanen buah mangga. Mereka yang menanam padi berharap akan memanen padi. Demikian juga yang menanam jagung, sagu, dan sorghum tentu berharap akan memanen jagung, sagu, atau sorghum. Seperti itu pula kehidupan kita di dunia ini. Kita diperintahkan untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya agar kelak di akhirat dapat menuai dan memanen pahala atas tanaman kebaikan itu. Hal ini sangat sesuai dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, kelak di akhirat kita akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, kelak yang akan kita panen adalah keburukan yang lebih yang telah kita perbuat. Marilah kita merenung sejenak. Pada hakikatnya, hidup ini hanyalah sebentar dan sementara. Tidak ada orang yang akan hidup selamanya di dunia. Sayang sekali jika kesempatan yang tidak lama ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekal kehidupan di akhirat kelak. Banyak sekali orang yang menunda-nunda untuk beramal baik dengan alasan masih banyak waktu. Para remaja menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya. Para pemuda menggunakan waktunya hanya dengan bersenang-senang. Mereka lupa bahwa kematian dapat datang secara tiba-tiba tanpa pernah diduga sama sekali. Begitu kematian telah datang, maka habislah kesempatan kita untuk menanam kebaikan. Oleh karena itu, janganlah membuang waktu lagi. Marilah kita perbanyak amal kebaikan dan hentikan kebiasaan buruk untuk menggapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, materi pada kesempatan hari ini adalah meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pengertian iman kepada hari akhir, kemudian memahami dalil naqli tentang hari akhir, peristiwa hari kiamat, tahapan kehidupan setelah mati, dan hikmah beriman kepada hari akhir. Dalam tayangan di layar, anak-anak sekalian bisa melihat gambar yang ada di layar. Kemudian ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu pikirkan setelah mengamati gambar tersebut? Kemudian yang kedua, carilah beberapa informasi mengenai karakteristik orang yang beriman kepada hari akhir. Silakan nanti setelah melihat tayangan ini, gambar yang ada dalam tayangan bisa direnungkan, dipelajari ulang, dan dicermati. Kita memasuki materi yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Keberadaan hari akhir harus benar-benar diyakini oleh setiap muslim. Beriman kepada hari akhir artinya meyakini adanya kehidupan abadi setelah kematian di dunia.
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Dan takutlah pada hari ketika kamu dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dirugikan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Dalil nakli tentang hari akhir. Yang pertama, yaitu firman Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Kemudian dalil yang kedua dalam Al-Quran Surat Toha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Quran Surat Toha ayat 124. Kemudian dalil yang ketiga, Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 92 sampai dengan 93. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 92-93. Dalil nakli yang keempat dalam Al-Quran Surat Al-Insan ayat 20. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 20. Kemudian dalil yang kelima dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkan pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, materi yang berikutnya adalah peristiwa hari kiamat. Proses kejadian kiamat ada dua tingkatan, yaitu kiamat suhro dan kiamat kubro. Kiamat suhro ialah kiamat kecil atau kerusakan kecil yang terjadi di alam dunia. Kejadiannya dapat menimpa manusia atau makhluk lainnya, seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, kematian yang menimpa manusia, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud kiamat kubro ialah hancurnya alam semesta beserta isinya. Kehancurannya ini merupakan proses pergantian dari alam dunia yang fana menuju alam akhirat yang kekal. Yaumul Qiyamah atau hari kiamat merupakan akhir dari seluruh kehidupan dunia dan segala isinya. Apa yang terjadi pada hari kiamat? Dalam Al-Quran Surat Al-Qari'ah diterangkan, ketika kiamat terjadi, gunung-gunung hancur bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Manusia wafat seperti aneh-aneh yang bertebaran. Semua orang dan semua makhluk hidup akan mati, bumi akan hancur dan langit terbelah. Hari kiamat terjadi dengan kehendak Allah melalui perantaraan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Sebagaimana dipahami dalam keimanan kepada malaikat Allah, bahwa salah satu nama malaikat Allah yaitu Israfil yang tugasnya meniup sangkakala. Adapun di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar manusia menyembah berhala. Kemudian yang kedua, manusia tidak mengenal atau menyebut nama Allah. Yang ketiga, banyak terjadi pembunuhan. Yang keempat, fitnah terjadi di mana-mana. Yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Yang keenam, waktu terasa dekat. Yang ketujuh, perbuatan mesum dilakukan terang-terangan. Yang kedelapan, banyak terjadi peperangan antara umat Islam dan kaum Yahudi.
anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tahapan kehidupan setelah mati. Yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah adalah alam yang pertama yang dimasuki seorang yang telah meninggal dunia sebelum hari kiamat. Alam barzah sering pula disebut dengan alam kubur dan termasuk alam ghaib, yaitu kondisi yang tidak dapat diketahui oleh indera manusia. Adapun yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka, barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Kemudian yang kedua, Yaumul Ba'ats atau Yaumul Ba'si, artinya hari kebangkitan, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur setelah hari kiamat. Hari kebangkitan tersebut terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Setelah bangkit, semua makhluk yang sudah mati digiring menuju alam mahsyar. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 51. Lalu ditiuplah sangkakala, maka mereka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Kemudian peristiwa yang berikutnya yaitu Yaumul Mahsyar. Di alam mahsyar, seorang akan dimintai pertanggungjawaban amalnya dan akan menerima kitab yang merupakan catatan amal selama di dunia. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai dengan 12. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Kemudian peristiwa yang berikutnya, Yaumul Hisab. Setelah manusia dikumpulkan di alam mahsyar, manusia diperiksa dan diperhitungkan setiap amal perbuatannya satu persatu. Betapapun kecil dan sederhananya amal yang mereka lakukan, akan diperhitungkan secara teliti tanpa satupun dilewatkan. Dari Quraisy bin Qabisah berkata, sesuatu yang paling pertama dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian peristiwa yang berikutnya adalah Yaumul Mizan. Mizan merupakan timbangan amal yang dapat mengukur dan menimbang setiap amal perbuatan manusia, baik itu yang kecil maupun yang besar, yang berat maupun yang ringan, bahkan niat manusia pun dapat ditimbangnya. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan waktu sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai dengan 9, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Kemudian yang berikutnya, peristiwa yang berikutnya adalah surga dan neraka. Surga adalah sebuah tempat di akhirat yang penuh kenikmatan dan akan dihuni oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh selama hidup di dunia. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 58 disebutkan, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
Kemudian yang kedua, tempat yang kedua adalah neraka. Neraka merupakan tempat tinggal, tempat disiksanya orang-orang yang selama hidup di dunia telah ingkar, kafir kepada Allah atau orang yang berbuat dosa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 39 disebutkan, dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dari keterangan Al-Quran, neraka terdiri atas beberapa macam, diantaranya neraka Jahanam, Syakor, Syair, Jahim, Hawiyah, dan Wa'il. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 140 disebutkan, sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahanam bersama-sama. Selanjutnya, dalam Al-Quran surat ke-74 ayat 26 sampai ke-30 disebutkan, kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Syakor. Dan tahukah kamu apa neraka Syakor itu? Ya, Syakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Seorang yang meyakini adanya hari akhir akan senantiasa berperilaku baik dan meninggalkan perbuatan dosa, karena meyakini bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, meningkatkan semangat belajar atau bekerja. Orang yang beriman kepada hari akhir akan belajar atau bekerja dengan tekun dan bersemangat. Kemudian yang ketiga, menghindarkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Orang yang meyakini hari kebangkitan setelah mati akan berusaha menjadikan setiap perilakunya bernilai ibadah. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Orang yang meyakini adanya balasan di hari akhir akan berusaha berbuat baik terhadap sesama dan senantiasa memohon maaf jika melakukan kesalahan. Kemudian hikmah yang kelima, menghindari perbuatan dosa. Orang yang beriman kepada hari akhir akan menghindari perbuatan dosa, karena perbuatan dosa dapat menyengsarakan hidupnya di akhirat. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, di akhir materi ada soal latihan, nanti dikerjakan dalam buku catatan pendidikan agama Islam dan tunjukkan hasilnya kepada bapak ibu gurumu di sekolah masing-masing. Yang pertama, bagaimana cara kamu sebagai seorang pelajar dalam mengimani hari akhir? Soal yang kedua, tulislah 3 hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, di akhir pembelajaran ada kesimpulan bahwa iman kepada hari akhir dapat kita pahami, dapat kita ketahui dengan mempelajari dalil nakli tentang hari akhir, kemudian mengetahui peristiwa hari kiamat, kemudian ada tahapan kehidupan setelah mati, dan kita mempelajari hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, untuk memperkuat pemahaman materi tentang iman kepada hari akhir, ada kuis atau latihan soal yang harus dikerjakan dan hasilnya ditunjukkan kepada bapak ibu gurumu di sekolah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Yang kedua, apa yang terjadi di alam barzah? Yang ketiga, tulislah hikmah beriman kepada hari akhir. Silahkan dikerjakan. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran pendidikan agama Islam, iman kepada hari akhir. Perlu kita pahami bahwa azab yang paling ringan di dalam neraka pada hari kiamat ialah 2 butir bara api di kedua telapak kaki yang dapat merebus otaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.